Ya نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد masih di pembahasan mengenai asyubhat dalam kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum wal-Hikam, mengupas lebih dalam hadis innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat atau mutasyabihat. Dan kita saat ini menenggelamkan pembahasan di kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil muharram." Dan untuk terjemahannya kita di halaman atau pembahasan kita saat ini mulai dari halaman atau masih di halaman 64. Ya. Di halaman 64 masalah sikap orang yang melakukan suatu hal dengan meyakini bahwa hal itu halal. Setelah akhiran dari pekan sebelumnya masalah Rasulullah SAW berbincang dengan Safiyyah binti Huyai, lalu dilihat oleh seorang sahabat yang mana sahabat itu tidak tahu siapa perempuan itu, maka Rasulullah SAW berikan klarifikasi bahwasanya innaha Safiyyatu bintu Huyai, dia adalah Safiyyah binti Huyai, agar tidak terjadi syubhat di pikiran orang. Di sini pentingnya tabayun, pentingnya tabayun dan tabiin. Tabayun itu mencari verifikasi info atau klarifikasi info. Kalau tabiin menjelaskan yang verified, yang benar, yang hakikatnya. Saat di zaman seperti ini bertanya dari mana antum tahu itu kurang relevan. Kenapa? Karena zaman seperti ini, seperti internet age, zaman internet, terjadi ghazaratul ma'lumat, yaitu menderasnya info. Dari mana antum tahu berita ini? Dari mana antum tahu ilmu ini? Itu pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Artinya sekarang ini semua orang bisa tahu apapun yang dia inginkan untuk dia ketahui selama dia mau tahu. Mungkin sekarang bukan masalah di
Dari mana antum tahu itu? Melainkan sekarang masalah diverifikasi atau validasi. Ya. Ketika seseorang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat kasih sayang, tidak memiliki sifat kasih sayang, tidak memiliki sifat rahmah, maka akidah semisal ini sebenarnya tersebar. Dan ini akidah Asy'ariyah, mazhab Asy'ariyah dalam akidah tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Allah tidak memiliki kasih sayang, melainkan rahmah bagi mereka itu adalah iradatul in'am, yaitu menginginkan untuk memberi kenikmatan. Itu tafsiran atau ta'wilan orang-orang Asy'ariyah terhadap sifat rahmat Allah Azza wa Jalla. Ada orang berkata begitu, kita tidak perlu tanya dari mana kamu dapatkan akidah seperti ini. Sebenarnya bukan dari mana, karena akidah seperti ini pun tersebar di internet. Mungkin dia dapat di internet, mungkin dia dapat di majlis-majlis lain dan seterusnya. Tapi sekarang yang dibutuhkan adalah verifikasi dan validasi apakah statement itu tentang akidah tersebut benar atau salah. Itu yang diperlukan. Maka anak-anak zaman sekarang atau pemuda-pemuda zaman sekarang dan pelajar-pelajar kekinian, kalau kita bilang bodoh, mereka tidak bodoh. Bahkan justru dari segi perbendaharaan maklumat, mereka lebih besar dan lebih kolektif dibandingkan kita. Tapi kolektivitas tanpa verifikasi bisa sesat. Dan bisa terjadi ikhtilat maklumat. Maklumat itu bercampur aduk. Boleh jadi kita sebagai para bapak, terutama bapak-bapak yang lebih tinggi usianya, mendapatkan anak-anak itu sekarang ajaib. Mereka bisa menggunakan gadget ini, bisa melakukan ini, bisa tahu itu. Bahkan boleh jadi misal saja, dia bisa hafal dari stasiun Beos sampai stasiun Bogor tanpa pernah naik komuter lain. Anggap aja begitu misal. Sedangkan kita yang mungkin tiap hari ngeliat kereta sejak zaman 90-an, 80-an, masih belum hafal dari Beos sampai Bogor. Iya. Bahkan baru keinget ada stasiun namanya Citayam gara-gara Citayam Fashion Week, saking gak ngertinya nama stasiun. Tapi anak-anak ini mereka hafal. Ya. Iya. Kalau jadi lupa apa itu Citayam, baru keinget kemarin ada Citayam Fashion Week. Iya. Iya. Nah, bahkan boleh jadi anak-anak ini lebih paham sejarah Beos, Jakarta Kota dibandingkan kita. Loh, kamu tahu Beos, nak? Dari mana kamu tahu? Itu pertanyaan salah sekarang. Karena Beos ada di Wikipedia, ada di internet, di mana-mana. Bahkan ada juga buku-buku yang membahas khusus stasiun-stasiun dan perkeretaapian. Misal saja nih. Bukan dari mana pengetahuanmu itu berasal, tapi itu benar apa enggak, itu dia masalahnya. Nah, ini yang harus diwaspadai. Untuk anak-anak zaman sekarang terjadi ikhtilat maklumat, yaitu percampur andukan info demi info. Boleh jadi dia kuliah di Ciputat, di universitas misalnya apa, disusupi filsafat, disusupi alam, ilmu kalam, disusupi kesusastraan, semua ilmu tuh masuk ke dia. Bahkan sekarang semua fakultas dan semua jurusan itu harus ada waktu belajar filsafatnya, bercampur aduk itu ilmu.
kok bisa tahu tentang ini? Ya padahal kamu kan jurusannya jurusan misalnya biologi, kenapa kamu bisa tahu tentang ilmu filsafat agama? Lah zaman sekarang masalah itu benar apa enggak? Ketika ilmu itu bercampur aduk tanpa pondasi yang jelas dan tanpa verifikasi yang benar, tanpa filtering yang betul, maka ini bisa bingung, campur aduk akidahnya dan pemahamannya. Iya, anak sekarang itu bukan tidak bukan tidak pintar, bukan bodoh, bukan, tetapi mudah kemakan dengan info-info yang masuk. Lebih buruk lagi kalau ditelan semuanya tanpa filtering dan mudah menyebarkannya. Sekarang itu terlalu banyak info. Nah, dari banyaknya info itu, maka banyak pula lah syubhat. Tadi zaman sekarang itu, intelektualitas itu perlu betul-betul ada penyaringan, validasinya gitu loh. Sehingga tidak jadi samar. Percampur adukan ilmu, pengetahuan, info yang semuanya masuk itu akan menawarkan banyak kesamaran dan syubhat. Dan ini berbahaya, sehingga halal tidak jelas, haram tidak jelas, kebenaran didistorsikan, kesalahan dan keburukan dianggap benar. Ya, dianggap benar. Ya, yang salah dianggap tidak bersalah, yang benar dianggap bersalah. Dianggap bersalah. Dan itu banyak terjadi di zaman sekarang. Jadi banyak orang akhirnya melakukan sesuatu yang dia anggap benar karena dapat infonya itu tuh benar, itu tuh bagus. Padahal dia hanya taklid buta, tak dapat info semata, tidak memvalidasikan dan tidak menyaring info tersebut. Ya. Baik, dikatakan di sini, sedangkan jika orang bersangkutan melakukan perbuatan dengan keyakinannya bahwa hal itu halal adanya, dia tuh meyakini hal itu halal, bisa jadi berdasarkan ijtihad yang boleh, yaitu karena dia berijtihad, dia menganggap itu halal, dia mengumpulkan dalil-dalil dan kaedah-kaedah dan beristinbat dari dalil dan kaedah tersebut, akhirnya konklusinya halal, ijtihad yang boleh karena dia punya alatnya. Atau bisa juga karena taklid yang boleh, karena dia gak punya peralatan dan perangkat ijtihad, maka dia bertaklid pada fatwa salah satu ulama yang dia anggap. Sementara dia salah ternyata dalam keyakinannya tersebut, salah dalam keyakinannya tersebut, maka hukumnya sama dengan hukum yang sebelumnya. Jika ijtihad, hukumnya sama dengan hukuman sebelumnya. Ya. Di sini orang yang jatuh ke dalam hal-hal yang syubhat, padahal semua itu memang syubhat baginya. Atau hukumnya adalah, sebenarnya kalau memang dia berijtihad, dia khata, yaitu ijtihadnya salah, tapi dia sudah berusaha dengan ilmu yang dia punya, yang begitu banyaknya, yang begitu luasnya, tapi qadarullah salah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahad al-mujtahid fa'asab falahu ajran." Jika seorang mujtahid, ahli ijtihad, berijtihad kemudian benar ijtihadnya sesuai dengan yang Allah taala hukumkan, maka dia mendapatkan dua ganjaran, yaitu ganjaran ijtihad berusaha mencari menggali ilmu, dan yang kedua yaitu isabah, yaitu sesuai kebenaran, dapat dua. Kalau misalnya dia salah, padahal dia sudah berusaha mengumpulkan dalil-dalil dengan kaidah-kaidah, tapi salah qadarullah, maka falahu ajrun wahid, maka dia hanya mendapatkan satu pahala, tetap dapat satu pahala. Oke, tetap dapat satu pahala. Dan apakah itu berdosa? Kalau memang ijtihad dia sesuai dengan perangkat yang dia punya dari ilmu syar'i yang mapan, maka semoga Allah maafkan kesalahan dia. Allah maafkan kesalahan dia. Bagaimana kalau dia bukan mujtahid, dia muqallid? Muqallid, apa itu muqallid? Orang yang bertaklid. Apa hakikat dari taklid? Nah ini harus pahami baik-baik.
hakikat taklid. Karena semua orang, jangan bertaklid. Atau dia berkata, kita harus bertaklid. Tapi taklid itu apa? Ya. Taklid, banyak para ulama mendefinisikannya dari era 4 Hijriah, 5 Hijriah sampai sekarang. Namun definisi yang menurut anda pribadi terbaik adalah definisi yang disebutkan oleh Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syathri hafizallah. Karena beliau ini punya kitab namanya Al-Ijtihad wa Taqlid. Ada kitabnya Syekh Asy-Syathri, anda baca kisaran tahun 2013 dulu. Kitabnya namanya Al-Ijtihad wa Taqlid, dan juga ada kitab beliau yang sangat bagus, yaitu mungkin disertasi beliau, kitab namanya Al-Usul wal Furu'. Al-Muhim, di kitab Ijtihad dan Taqlid itu beliau mengumpulkan definisi-definisi para ulama dari zaman kapan, ya, zaman lama sekali sampai kontemporer. Beliau kumpulkan dan kemudian beliau ramu definisi yang insya Allah terbaik, dan ini memang definisi terbaik, yaitu qabulu qawlil ghairi alladhi qawluhu laisa bihujjatin fi dhatihi min ghairi dalilin. Itu hafal Pak? Qabulu qawlil ghairi alladhi qawluhu laisa bihujjatin fi dhatihi min ghairi dalilin. Ana ulang lagi. Ya walaupun diulang 1000 kali ana pikir juga tetap aja enggak. Qabulu qawlil ghair alladhi qawluhu laisa bihujjatin fi dhatihi min ghairi dalilin. Yaitu taklid adalah qabulu qawlil ghair, menerima perkataan orang lain. Menerima perkataan orang lain. Ini kok antum sudah paham definisi ini? Di sini antum bisa membedakan antara taklid dengan ittiba. Ini penting. Bisa membedakan antara taklid dengan ittiba. Jadi, taklid adalah menerima perkataan orang lain atau pihak lain yang perkataannya bukan hujjah secara zat. Menerima perkataan orang lain yang perkataannya bukan hujjah secara zat, tanpa dalil. Nah gitu. Yaitu qabulu qawlil ghairi alladhi qawluhu laysa bihujjatin min ghairi dalilin. Bi ghairi dalil atau min ghairi dalilin. Yaitu menerima perkataan orang lain yang perkataan orang ini itu secara zat bukan hujjah, dan menerimanya juga tanpa dengan dalil. Tanpa dalil. Anda ulangi dan pahami baik-baik. Menerima perkataan orang lain yang secara zat perkataan orang ini bukanlah hujjah. Secara zat perkataannya bukan hujjah, karena perkataannya perkataan manusia biasa. Dan menerima perkataan ini pun tanpa disertai dalil. Dah, gitu loh. Contoh, ada seorang ustaz yang mungkin menurut antum bisa menjawab pertanyaan antum. Antum nanya kepada ana, afwan, ayah ana telepon sebentar. Assalamualaikum. Ya, ya bu. Ya bu, ya kenapa? Ini lagi dikajian di Asafah. Ada bu. Enggak, ini lagi di tengah kajian, lagi ditunggu sama jemaah, lagi bengong nih. Ada apa? Habis kajian jam 8 kurang, ada kajian Zoom enggak, Bu? Ya udah, nanti mun telepon insyaallah. Nanti ya mun telepon insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Afwan, anda kalau misalnya orang tua anda telepon anda mau kajian apapun kecuali lagi sholat jemaah, ya itu harus anda angkat, karena ya nggak boleh nggak diangkat, ya karena anda pernah kajian di suatu gedung di studio, anda isi kajian,
live itu. Live. Dan itu studio mengisi kajian lagi live kan, nelpon Ibu Ana. Waduh, gimana ini? Maka kemudian karena lagi live kan, orang-orang nonton juga di rumah masing-masing ini, salah satu TV inilah, TV dakwah lah ya, di salah satu TV dakwah. Kemudian ada reject teleponnya. Beberapa detik kemudian satu gedung mati lampu, mati listrik. Iya. Setelah mati listrik itu kemudian Ana buka dengan kan lupa lampu gitu kan, pakai ini. Ana buka juga di SMS sama Ibu Ana. Ada perlu, menelpon ada perlu gitu. Kok di reject gitu? Ya masya Allah. Ini apa ini yang namanya kuarat atau gimana? Itu satu gedung langsung mati listrik gitu. Allah alam apa itu penyebabnya? Emang teguran dari Allah sepertinya. Maka semenjak itu oleh kajian dimanapun itu, ya Ana kalau orang tua telepon langsung nekat kajian. Ya langsung nekat kajian. Ya. Dan ini sesuai dengan ada juga salah satu dari ulama ahli hadis ya jemaah sekalian. Wallah Ana lupa namanya. Seorang alim dari ahli hadis. Beliau itu mentalqin dan meriwayatkan hadis di kajiannya. Lagi kajian di tengah para jemaah, tiba-tiba ibunya manggil suruh ngempanin ayam. Apa di sini namanya? Ini ayam gitu loh. Maka langsung dibubarin itu kajian oleh syekh ini, oleh imam ini. Ana mau bantuin ibu Ana dulu. Langsung pergi itu ibunya gitu. Padahal ngasih makan ayam gitu loh, seorang syekh, seorang imam. Tapi wallahi ya ikhwan, berbakti sama orang tua, apalagi beliau-beliau masih hidup, itu suatu nikmat yang lezat dan tidak boleh kita sia-siakan ya. Ya ini sebagai nasihat aja ya. Tentu antum lebih dibandingkan Ana. Taib ala kulli hal, tadi sampai mana ikhwan? Contoh, Ana seorang da'i, seorang ustaz. Dan antum ingin bertanya kepada Ana suatu permasalahan, ingin bertanya jawabannya apa? Maka misal antum bilang, "Ustaz, misal afwan Ustaz, Ana tadi bilang ke istri Ana, ya udah kita pisah aja yuk," gitu. Ana bilang gitu ke istri Ana, Ustaz. Maka kemudian Ana tanya lagi, "Antum pisah di sini maksudnya cerai?" "Iya, Ustaz." "Tapi itu bercanda, Ustaz." "Ya udah. Sah cerainya. Udah antum berarti sedang mentalak istri antum." "Oh, gitu ya, Ustaz?" "Iya." "Oh, syukran, Ustaz." Nah, udah selesai. Ini namanya apa? Taklid atau ittiba'? Taklid atau ittiba'? Ittiba' itu mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti dalil. Ittiba' itu maksudnya, ittiba' artinya adalah mengikuti dalil. Tapi taklid itu adalah yang tadi kita definisikan. Nah, bedakan. Ini tadi taklid. Tadi ini taklid. Bagaimana sisi taklidnya? Antum menerima perkataan Ana yang mana ucapan Ana hujah atau bukan? Bukan, Ana bukan seorang nabi. Ana tidak menyampaikan wahyu, Ana manusia biasa. Apapun gelar Ana, bagaimanapun keustazan Ana manusia biasa. Yang mana secara zat kalam Ana, jawaban Ana itu bukan hujah, karena jawaban Ana bukan dalil. Ya kan? Nah, maka Ana bilang, "Antum telah cerai sama istri antum." "Oh gitu ya, Ustaz. Makasih ya, Ustaz." Antum terima perkataan Ana dan antum mengamalkan hasil perkataan Ana itu. Maka ini taklid bukan? Ini taklid. Apakah ini tercela? Belum tentu tercela. Iya, karena antum bertanya kepada Ana, jawab. Ini terjadi cerai khalas. Min ghairi dalilin, menerima perkataan Ana yang mana perkataan Ana secara zat bukanlah dalil dan bukanlah hujah, dan antum menerima begitu saja tanpa adanya dalil. Ana kan enggak mengatakan dalil sama sekali.
kecuali sah cerai antum itu terjadi cerai, karena kata Nabi SAW ada tiga hal yang candanya dan seriusnya itu sah terjadi, di antaranya adalah nikah, kemudian juga talak, talak juga itu talak. Talak berarti terjadi talak. Itu kata Nabi SAW. Taib. Ketika Nabi bilang begitu, kemudian oh gitu ya Satya. Jazakallah khairan Sat. Oke. Ini taklid atau ittiba? Ini ittiba. Bukan taklid. Ini ittiba, karena antum menerima perkataan ana dengan dalil. Berarti artinya antum menerima dalil. Oke, faham di sini jemaah sekalian. Oke. Misal lain. Misal antum mencari jodoh, ada pilihan dua, satu akhwat, ya satu akhwat juga lah, masa satu akhwat satu ikhwan. Antum mencari dua, satu akhwat di antara dua nih yang pengen antum pilih, tapi antum bingung karena kedua-duanya masya Allah cantik dan masya Allah. Nah kemudian antum bertanya ke ana, Ustaz ini ana ada muskilah. Ini namanya istisyarah namanya. Kalau istikharah yaitu antum menunaikan salat dua rakaat, apapun itu salatnya, yang penting dua rakaat selain salat fardu kata Nabi SAW, dan kemudian setelah salam antum berdoa minta kepada Allah, ya Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik sampai akhirnya. Itu istikharah. Ada yang kedua istisyarah. Ya istisyarah yaitu meminta isyarat dan meminta petunjuk dari ahli khibrah, manusia, ya orang yang memang punya keilmuan di bidang yang antum mencari jawaban di situ. Maka antum istikharah ke Allah, istisyarah ke ahli khibrah, ke orang ahlinya. Istikharah hablum minallah, istisyarah hablum minannas. Baik, kemudian setelah antum istikharah, antum tanya ke ana, Ustaz afwan ya ana mau cerita, ya ana punya dua akhwat, dua calon dan enggak mungkin ana ambil dua-duanya. Tapi ana harus pilih salah satunya. Cuma ana suka dengan keduanya, tapi harus satunya, satu aja Ustaz. Gimana Ustaz? Coba deskripsikan seperti apa dia ada. Begini 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 ini. Si A fulanah kayak gini cantik, dia ilmunya tinggi, tapi kadang suka tampil gitu, suka pajang foto mukanya atau cadarnya di Facebook dan sebagainya. Tapi yang B ini ya cantik lumayan, ilmunya kurang Ustaz, tapi dia selalu menjaga dari foto-foto Ustaz. Gimana ya? Gini, antum pilih yang A. Antum pilih yang B. Kenapa Ustaz? Ya udah yang B cantikannya mana? Cantik yang A sih Ustaz. Pilih yang B aja. Kenapa Ustaz? Yang A buat ana. Lah ini gimana kok kayak gini kan? Ini bukan fatwa, ini mah emang kepengen. Enggak. Pilih yang B. Kenapa Ustaz? Al-muhim pokoknya antum ikutin ana lah. Antum kan tahu siapa ana. Antum enggak nurut sama ana, berarti antum halas, antum enggak usah berguru sama ana. Oke, siap Ustaz. Antum terima itu. Ini taklid namanya atau bukan? Taklid. Karena ini masalah agama juga, iya masalah agama. Meminta isyarah, meminta petunjuk, ini taklid, taklid. Tanpa alasan, tanpa dalil. Ya buruk gak? Ya gak mesti buruk. Mungkin pandangan ustadz ini benar, tapi ustadz ini memang mungkin gak mau memberitahu alasannya. Atau memang benar ustadznya ini memang pengen yang A, tapi ya udah yang B aja buat antum. Mungkin gitu. Tapi ini taklid, fadl antum amalkan. Tidak mesti buruk, tidak mesti tercela. Cuman yang lebih afdal adalah mengetahui dalilnya. Walaupun dalilnya itu tidak secara sorohatan strike langsung, melainkan apa dalilnya? Secara istinbat. Bagaimana? Contohnya tadi misalnya, kenapa Ustaz yang B Ustaz? Dia gak secantik yang A Ustaz. Gak, yang B aja. Antum bakal lebih tenang yang B insya Allah. Tapi kan kata Rasulullah, antum bilang, kata Rasulullah kan, tunkahul mar'atu li jamaliha, karena kecantikannya Ustaz. Makanya kita diperintahkan nazar kan Ustaz. Antum mulai diskusi dalil. Anda bilang, antum benar. Masya Allah, antum punya dalil sekarang ya. Masya Allah, udah berani antum ya, gitu.
Okay, kalau antum pakai dalil, ana pakai dalil. Nabi Musa alaihi salam ketika dia membantu dua perempuan yang pengen ambil air, dan keduanya kan gak enak karena banyak laki-laki dekat sumur, ya, maka Nabi Musa bantu. Akhirnya ketemu dia, ketemu bapaknya. Dan kemudian Nabi Musa alaihissalam, dan memang kedua perempuan ini, kedua putri ini, kedua akhwat ini, menyarankan ke bapaknya agar mengontrak kerja Nabi Musa ini. Kayak dia itu laqawiyun amin, kuat, terpercaya, capable dan credible gitu loh, capable dan trustworthy gitu, terpercaya. Maka ayolah, oke. Sampai kata bapaknya, aku ingin menikahkanmu dengan salah satu putriku, apa, 8 musim. Tapi kamu, maafan, bukan nikahnya 8 musim, tapi dengan mahar kamu bekerja padaku selama 8 musim. Kalau memang kamu mau nambah, digenepin 10, itu bagus gitu loh. Dan sepertinya dalam riwayat Nabi Musa memilih 10 musim. Lihat, maharnya kontrak kerja 8 musim sama niat hijaj. Mahar yang begitu lama, kenapa Nabi Musa rela nikah dengan seorang perempuan demi mendapatkan perempuan ini, rela berkorban bekerja 8 musim? Apa sebabnya? Dalam ayat tersebut disebutkan bahwasanya perempuan akhwat itu, anak-anak itu datang ke Nabi Musa alastihyain, dengan malu gitu ngomong ke Nabi Musa. Jadi harga rasa malunya perempuan ini lebih tinggi bagi Nabi Musa alaihissalam, maka dia rela mendapatkannya dengan cara seperti itu, dengan mahar seperti itu. Ini nih dalil, ini dalil seperti ini enggak langsung dalam dalil disebutkan bahwa haya ini betul-betul menjadi pondasi yang penting, enggak disebutkan gitu dalam dalil, tetapi istinbat, mengambil faedah dari ayat. Makanya nah, sarankan ke antum, betul yang A lebih cantik, tapi yang B lebih punya sifat haya, dan itu lebih mahal daripada kecantikan A. Oke? Ketika antum seperti ini nih, antum punya dalil wanita dinikahi karena cantiknya, karena hartanya. Ana punya dalil, mana yang menurut antum lebih kuat untuk masa depan? Yang ana kasih ke antum dalilnya. Maka ketika antum memilih dalil yang global, sementara ana punya dalil yang lebih rinci untuk kasus antum, antum harus pilih lebih rinci. Kalau antum enggak pilih yang lebih rinci, berarti antum tidak ikut dengan dalil. Iya. Ketika antum tahu ada dalil khusus dan dalil umum, tapi antum malah ikut dalil umum dan tidak memperdulikan yang khusus, maka apa? Maka di sini antum tidak dianggap mengikuti dalil. Begitu. Ya. Nah. Oke, seperti itu ikhwah sekalian. Tapi orang yang bertaklid terkadang bisa mendapatkan pahala. Terkadang bisa mendapatkan pahala jika memang dia bertaklid itu dalam rangka bertanya kepada seorang alim dalam rangka mengamalkan ayat Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir, ahlu ilm, jika kalian tidak mengetahui. Maka dengan itu saja sudah dapat pahala jemaah, walaupun melalui WhatsApp. Atau ada konflik misalnya dengan orang tua, misalnya soal mungkin warisan atau apa, kemudian antum minta petunjuk, meminta ilmu dari seorang ustaz, ustaz afwan, assalamualaikum, afwan ustaz, jazakallah khairan telah meluangkan waktu buat anak-anak, mau nanya begini ustaz, gini, apa menurut ustaz? Walaupun ustaznya cuman menjawab waalaikumsalam dan centang atau centang biru doang, tapi perbuatan antum bertanya ke ustaz yang menurut antum ini ahlul ilm, ahlul zikir, dan menurut antum bisa memberikan solusi, itu saja sudah berpahala jika meniatkan mengamalkan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Begitu, dapat pahala. Dan itu, perbuatan itu termasuk ittiba' kepada ayat Allah Azza wa Jalla. Ya, begitu.
Baik. Nah, sekarang kalau misalnya dia tuh ijtihad tapi salah. Dia taklid tapi salah. Bukan salah di perbuatan taklidnya, tetapi fatwa ustadznya yang salah. Maka hukumnya ya sebenarnya dimaafkan, ma'zur, ma'zur, diberi uzur, baik yang mujtahid, apalagi mujtahid tetap dapat pahala, baik yang taklid itu diberi uzur, diberi uzur, ya, begitu, ya. Jika ijtihadnya lemah atau taklidnya adalah taklid yang tidak boleh, nah ini ada kasus lain. Kalau ijtihadnya lemah dalam artian orang ini belum punya peralatan untuk berijtihad, ilmunya belum mumpuni, tapi dia memberanikan diri untuk berijtihad dan menyimpulkan hukum. Ngerti bahasa Arab enggak? Dalil-dalil pun ya cuma 1-2 yang tahu. Lalu kemudian dia berpendapat, ini hukumnya ini gitu. Hukum ini adalah ini, padahal dia enggak ngerti bahasa Arab, enggak ngerti kaidah fiqih, enggak ngerti usul fiqih. Ya, maka ini ijtihadnya lemah. Kalau dia salah, maka tidak diberi uzur. Nah, kemudian yang kedua, atau taklidnya adalah taklid yang tidak boleh. Seperti apa taklid yang tidak boleh itu? Taklid yang tidak boleh secara mutlak adalah taklid a'ma. Taklid a'ma, yaitu taklid buta. Seperti apa taklid buta itu? Seperti apa taklid buta itu? Imma taklid kepada ini taklid yang tidak boleh. Mungkin kesimpulannya ada 2 macam. Pertama taklid buta, dan yang kedua taklid kepada pihak yang tidak layak ditaklidkan, gitu loh. 2 hal ini. Yang pertama taklid buta. Taklid buta yaitu bertaklid dengan adanya perasaan, bertaklid kepada seseorang alim walaupun memang alim betul, tapi dengan ada perasaan bahwasanya apa yang dia ucapkan pasti selalu benar. Itu ada perasaan seperti itu. Apa yang ustaz ini katakan pasti selalu benar. Dan enggak boleh kita kritisi. Nah ini udah ada spirit taklid buta. Ya memang benar perkataannya kadang-kadang, tapi ketika ustadz ini berfatwa salah, dibela benar-benar mati-matian. Padahal dia tahu ustadz ini salah. Imma salah ngomong, imma emang punya kesalahan dalam masalah ini gitu. Tapi tetap dibela. Ini taklid buta. Taklid buta itu kadang-kadang didasari kecintaan berlebih, ya, kecintaan yang buta. Atau karena satu alma mater, atau satu kelas dulunya, atau satu pandangan dalam beberapa hal. Maka ini termasuk taklid yang tidak boleh. Maka kalau dia mengikuti orang ini, ustadz ini, yang dia anggap selalu benar, kemudian ustadz ini berfatwa salah, dan dia gak tahu kok itu salah, maka dia bersalah juga. Faham gak coba? Misal, antum adalah jemaah yang sangat kagum sama ana dengan kelebihan yang Allah berikan kepada ana, dari kalimat, dari jawaban, dari dalil yang bisa tuturkan. Al-muhim, antum bertanya sesuatu, ustaz, apa hukumnya nikah dengan niatan mentalak. Bu, faham gak? Beda menikah mut'ah ya. Beda nikah mut'ah dengan nikah dengan niatan mentalak beda. Nikah mut'ah jelas di awal akad mengatakan kontraknya sampai kapan ketahuan. Tapi nikah dengan niatan talak, dia nikah tapi di dalam hati, ntar suatu saat bakal saya talak kamu kalau saya udah bosen gitu misalnya. Apa hukumnya Ustaz? Ustadznya baper, ada ya laki-laki gitu. Na'udzubillah min dzalik, haram itu dan gak sah nikahnya. Ustadznya langsung marah, ana langsung marah gitu. Oh ya Ustadz,
Dan antum, bagi antum ana itu selalu benar. Dan memang kayaknya benar sih jawaban ini gitu. Padahal jawaban ini salah. Tapi antum ikut dengan selalu berperasaan bahwasanya ana itu selalu benar fatwanya. Faham enggak sih Mas ini? Dan padahal ini salah. Yang benar adalah, yang sahih adalah, kendati pun ini khilaf, masalah khilaf, masalah mubah dan haram ini khilaf. Ya, Syekh Ibn Baz dan beberapa ulama mengatakan ini mubah, enggak apa-apa. Syekh Utsaimin mengatakan ini haram. Tapi semua sepakat akan apa? Sahnya nikah orang seperti ini. Tadi ana berfatwa gimana? Itu haram dan tidak sah nikahnya. Salah. Kalaupun ana bilang itu haram, haram karena niatannya. Tapi secara fikih sah akadnya, itu yang benar. Antum ikut-ikutan ana karena merasa ana selalu benar. Maka ketika antum ikut-ikutan itu, antum salah. Dan dikhawatirkan juga berdosa kalau misalnya antum amalkan fatwa tersebut. Taib, insyaallah kita lanjutkan ba'da salat Isya insyaallah. Ya, karena sekarang Isya-nya agak maju, jadi kita bisa lebih bisa tambah setelah Isya. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi ketika tadi disebutkan jika ijtihadnya lemah atau taklidnya adalah taklid yang tidak boleh dan yang membuatnya melakukannya hanya mengikuti hawa nafsu, maka hukumnya sama dengan orang yang melakukannya padahal hal itu masih syubhat baginya. Misal ijtihadnya lemah, seseorang jika tidak memiliki kafaah ilmiah, ini yang kita ulangi lagi, ijtihad dia lemah ya, karena tidak memiliki kecukupan ilmu, baik tidak memiliki perbendaharaan dan kemapanan ilmu alat, bahkan mungkin dari segi bahasa Arab tidak mampu, atau tidak memiliki kolektivitas dalil-dalil. Ya, jika dijamak semua itu, bahasa Arab tidak mampu, ilmu alat tidak punya, kolektivitas dalil-dalil juga tidak ada, maka jelas ini dasar sekali seorang muqallid, bukan mujtahid. Namun jika seseorang berusaha berijtihad ya, padahal dia enggak memiliki kecukupan ilmu, maka pastilah ijtihadnya lemah. Pastilah ijtihadnya lemah. Nah, kalau dia berijtihad sendiri kemudian meracik hukum, ketika dia mengamalkan apa yang dia racik sendiri, maka ini maka hasil hukumnya sebenarnya syubhat. Hasil hukumnya adalah syubhat, pastilah gitu. Karena dia orang yang tidak memiliki kecukupan tapi merasa cukup, kemudian ingin menghasilkan. Bagaimana disebutkan dalam disebutkan kata orang faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki tidak bisa memberi. Orang yang tidak memiliki ilmu tidak bisa menelurkan faedah dari apa yang tidak dia miliki. Maka yang seperti ini pastilah hasilnya itu syubhat. Hasilnya itu syubhat, baina-baina, enggak jelas hasilnya. Walaupun kadang-kadang bisa jadi hasilnya benar, tetapi karena perbuatan dia berijtihad tanpa kemapanan dan kecukupan ilmu, itu suatu kesalahan dan syubhat, maka tetap kebenaran yang darinya itu tidak langsung ditelan bulat-bulat dan dianggap kebenaran, melainkan masih bersifat samar dan syubhat. Karena hasil dari racikan hukum dia itu tidak bisa dia pertanggungjawabkan. Enggak bisa. Seorang yang awam dia membaca Al-Qur'an, membaca Sahih Bukhari terjemahan, kemudian beristinbat dari apa yang dia baca, oh hukumnya ini. Padahal ada dalil-dalil lain yang mungkin perlu dia bahas atau dia pelajari lagi. Ya, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya sangat terang benderang. Contoh kata Allah wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, maka hendaklah potong tangannya sebagai hukuman balasan buat mereka. Kemudian orang awam bilang, oh berarti hukum mencuri itu haram. Ini jelas benar gak ini? Benar kok, ini mah gak perlu berpikir panjang, gak perlu jadi mujtahid untuk tahu ini. Jelas ini.
Ya, kata Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang benar hanyalah Islam. Kemudian dia bilang, oh berarti faedahnya adalah agama yang hak itu Islam, selainnya itu kafir. Benar enggak? Benar, ini enggak perlu ijtihad. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya perlu ijtihad, perlu pemahaman dan pendalaman, maka orang seperti ini tidak bisa, tidak bisa langsung menerbitkan faedah dan hukum khusus untuk hal itu. Maka ijtihad ini lemah, syubhat. Kalau dia tetap terusin mengamalkannya, maka seperti seseorang yang menerjang syubhat. Ya, dia telah berbuat salah atau taklid, dan taklidnya adalah taklid yang tidak boleh. Tadi kita sebutkan taklid yang tidak boleh ada dua ya. Pertama taklid buta. Kedua taklid apa cuma? Taklid kepada pihak yang tidak berhak untuk diambil fatwanya atau diambil ilmunya, atau kita taklid padanya tidak berhak. Jadi ada dua macam taklid yang tidak boleh. Ada macam-macam lainnya, tapi asasinya dua itu. Pertama, taklid buta, taklid a'ma. Seperti apa gambarannya? Yaitu taklid kepada pihak yang memang, di antara contohnya taklid kepada pihak yang memang memiliki kapasitas ilmu, tetapi sedari awal sudah menancapkan bahwasanya ulama atau ustaz ini selalu benar dan tidak boleh perkataannya dilanggar. Maka di sini ada fanatisme, ta'assub, dan mengkultuskan fatwa seseorang, mengkultuskan seseorang dengan fatwanya. Maka berarti sudah ada hawa nafsu sebelumnya, yaitu ta'assub dan merasa orang ini ma'sum. Ya. Maka yang seperti ini berbahaya. Sehingga kalau misalnya fatwa dari ustaz tersebut salah atau bertentangan dengan dalil atau bertentangan dengan kaidah, pasti tetap dibela dan orang yang menentangnya itu akan dilawan, padahal dia itu tahu bahwasanya ustadznya bersalah. Maka di sini merupakan taklid buta yang madzmum secara mutlak, kecuali taklid kepada Rasulullah SAW, karena itu bukan taklid lagi namanya, melainkan namanya ittiba. Oke, jadi taklid kepada orang yang memang punya kapasitas ilmu, namun secara dari diri kita memang sudah ada pengkultusan terhadapnya, pemaksuman terhadapnya, atau bersikap berlebihan terhadapnya, maka sudah masuk di sini hawa nafsu dalam mencari fatwa. Nah, ini taklid yang tidak boleh, ya. Atau yang model kedua yang termasuk taklid tidak boleh, apa tadi? Taklid kepada orang yang memang tidak pantas untuk kita ikuti fatwanya, karena imma karena dia tidak punya kapasitas ilmu. Ustadz ini tidak punya kapasitas ilmu baik secara global maupun bidang tertentu yang kita bertanya padanya dengan bidang itu. Misal, ustadz di Jakarta dari ustadz yang memang udah lulus, misal lulus Libya, insya Allah punya kapasitas ilmu, namun ya berbeda-beda juga itu derajatnya. Dan ada ustadz yang sudah lama belajar dan masya Allah makin berkembang keilmuannya. Dan ada ustadz-ustadz yang memang ya udah kadung jadi ustadz gitu. Ada ustadz-ustadz yang udah kadung jadi ustadz. Tidak ada potensi keilmuan berikutnya, melainkan mencukupkan dengan apa yang pernah dipelajari dulu, selesai. Gak ada berkembangan ilmu, itu aja kelas. Atau kadang-kadang ustadz kampung gak berkembang ilmunya dan merasa udah cukup dengan itu. Ada ustadz-ustadz yang takhusus tahlilan, ada ustadz-ustadz takhusus taraweh, ada yang seperti ustadz-ustadz takhusus di masalah-masalah tahlilan. Taraweh baru jadi ustadz, selainnya udah gak jadi ustadz lagi. Yang seperti ini gak bisa diambil ucapannya. Atau yang sebagai qori, dia diundang di kondangan mana, kondangan sini, tahlilan sana, tahlilan sini, karena pinter baca Qurannya diustadkan. Makanya sepertinya gak berhak untuk diambil fatwanya. Antum taklid pada dia, ya antum yang bahlul di sini, antum khata. Kemudian kalau misalnya ada orang yang cukup berjenggot di kantor, yang lain kan gak berjenggot, dia doang berjenggot, akhirnya diustadkan oleh orang-orang kantor. Ya,
dan antum kemudian bertaklid padanya, padahal orang ini enggak bisa apa-apa, hanya alhamdulillah mengikuti sunnah dengan jenggotnya, ya kelihatan lebih pintar daripada yang bodoh-bodoh gitu. Makanya yang seperti ini tidak bisa diambil ilmunya, ya tidak bisa. Maka bertaklid padanya haram, bertaklid padanya haram, ya. Dan bahkan tidak semua penceramah, tidak semua khatib itu berhak kita bertaklid padanya, enggak semuanya. Berhak kita meminta fatwa darinya, enggak semuanya. Jadi perlu kita lihat apakah dai ini memiliki kompetensi di bidang ilmu, memiliki ilmu atau tidak. Dan kalaupun dia memiliki kafa ilmiah, masih ada kriteria berikutnya, manhajnya bagaimana gitu loh. Ya, berakidah ahlu sunnah wal jamaah atau tidak? Karena sebagian dari ahlul bid'ah memang memiliki keilmuan dia, tapi antum enggak boleh meminta fatwa darinya. Karena saddu dzara'i', yaitu mencegah hal-hal yang buruk, dikhawatirkan ada susupan-susupan kebid'ahan atau keburukan dari pemahamannya dan hal-hal lain, syubhat dan semisalnya, itu juga perlu seleksi lagi. Ya. Baik, misalnya masya Allah, dari segi keilmuan masya Allah, dari segi manhaj masya Allah, tapi apa bisa ditanya segala hal? Belum tentu juga, belum tentu juga. Misal ada seorang da'i misalnya masya Allah, beliau punya keilmuan secara global masya Allah, berkembang ilmunya, dan kemudian dari segi manhaj dan akidah masya Allah, tapi antum tanya secara rinci tentang fikih muamalah, apa hukum Bitcoin Ustaz? Ustaznya biasa ngomong tentang akidah, ditanya Bitcoin. Ntar Bitcoin itu apa? Dijelasin sama antum. Gak paham ustaznya. Wes pokoknya itu bid'ah lah, karena gak ada di zaman salaf. Antum ikut dengan itu? Salah antum. Kenapa? Karena walaupun ustaz ini memiliki ilmunya, namun antum bertaklid pada bidang yang bukanlah bidang ustaz ini sama sekali. Maka ini khotak. Ini salah. Maka dalam beristifta dan bertanya pun, dalam bertaklid pun, kita juga harus mengukur kepada siapa kita bertanya. Harus ada kriteria-kriterianya. Ya seperti itu cuma sekali. Maka ada bentuk-bentuk taklid yang tidak boleh, dengan segala rincian yang tadi disebutkan. Ima tidak boleh karena ada fanatis, ada secara subjektif pada diri kita ini yang bertanya, ada keinginan untuk mengagungkan orang semata, atau taklid buta, atau versi kedua yaitu taklid kepada orang yang tidak berhak untuk kita bertaklid padanya atau mencari fatwa atau bertanya padanya. Kemudian yang membuatnya melakukannya hanya mengikuti hawa nafsu misalnya. Ya, hanya mengikuti hawa nafsu. Ana pernah di Masjid Jenderal Sudirman. Ada seseorang pemuda gitu, dengan sorot mata yang tajam dan dengan akhlak yang sangat minim. Dia bilang ke anak, setelah kajian Isya dulu sekitar 4 tahun lalu, mungkin tahun 2018 kalau enggak salah. Dia tanya kepada Ustaz, "Ana mau nanya ke antum, Ustaz." "Tah, fatal. Ana ini udah 8 bulan enggak kerja, Ustaz. Susah nyari kerja, Ustaz. Sekarang alhamdulillah bisa ada tawaran dan mudah untuk masuk kerja di bank konvensional. Apa hukumnya, Ustaz?" Ana bilang, "Haram, enggak boleh." "Kenapa harus haram, Ustaz?" "Ya, ana udah 8 bulan enggak kerja, Ustaz." "Iya, hatta antum seumur hidup enggak pernah kerja. Sekarang dapat pekerjaan di bank konvensional ribawi, haram tetap." "Apakah tidak ada khilafiyah, Ustaz, di masalah ini?" "Kalaupun ada khilafiyah," katanya, "kalaupun ada khilafiyah, khilafiyah enggak dianggap, karena riba bagaimanapun udah ada hadisnya. Macam-macam orang yang kena azab gara-gara riba itu ada, jelas itu. Antum udah tanya belum?" "Ana tanya." "Antum udah tanya ke ustaz lain?" "Udah, Ustaz. Ana udah nanya ke Erwandi gitu." "Ngomong gitu." "Udah, ana udah nanya ke Erwandi." "Ngomong gitu. Ke Ustaz Erwandi, dia bahasakan dengan kayak gitu. Udah ana tanya, Ustaz, ke Erwandi. Dia tetap aja bilang haram sama kayak antum." Gitu bilang gitu. "Oh gitu ya. Masya Allah." "Ya udahlah, terserah antum kok kayak gitu," kata ana. "Ya udah, Ustaz, boleh enggak ana cari fatwa lain dari ustaz lain?" "Ya mungkin fatwa yang lain daripada fatwa antum misalnya."
ya itu terserah antum. Jadi dia tuh mencari apa? Mencari pembenaran sampai dia dapat pekerjaan itu dan dilegalisir kehalalannya oleh ustadz yang mungkin mengikuti syahwatnya dia atau hawa nafsunya dia. Dan wallahi itu hak terjadi itu, dan sampai geleng-geleng. Dan ketika anak menjawab itu haram, dia menatap anak dengan tatapan kemarahan, seolah-olah gak terima. Sebenarnya antum mau cari fatwa, mau cari jawaban, atau mau ngapain anak kan gak relevan dengan hal seperti itu. Dia pengen apa? Dia sampai berkali-kali mengulang hujahnya, ustadz anak ini udah 8 bulan gak dapat pekerjaan, masa masih aja diharamkan hal seperti ini untuk anak? Masya Allah, hujah yang sangat-sangat lebih lemah daripada sarang laba-laba, jauh lebih lemah, sangat lemah, dan tanpa hawa nafsunya. Maka yang kayak gini, kalau misalnya ketemu dengan ustadz yang onje, gak apa-apa, yang penting kamu dapat pekerjaan, ntar kok kalau ada pekerjaan lain bisa halal lah. Yang kayak gini mah bukan ustadz yang kayak gini mah. Kalau misalnya dapat fatwa itu, lantas dia bertaklid pada ustadz itu, apa hukumnya? Sama di sini. Ini syubhat, dan bahkan ini jelas haram, karena dia memang dari awal sudah pengen apa, melegalisir hawa nafsunya dengan fatwa-fatwa dari lisan-lisan yang gak takut sama Allah. Iya, itu kadang-kadang ada seperti itu. Dan kadang-kadang ada jemaah, bukan hanya di Indonesia, bahkan di Arab banyak seperti itu, mutasyadid, yang ekstremis, yang tuh pengennya tuh jemaahnya doang yang benar, pokoknya gurunya doang yang dianggap benar, pokoknya yang lain tuh salah semua. Itu kadang-kadang membuat pertanyaan ke syekhnya atau ke ustadznya dengan perkataan pertanyaan yang menggiring. Ya, kalau zaman-zaman dulu tuh masalah radio biasanya, masalah radio, masalah yayasan, nah itu tuh kayak gitu. Dan ajaibnya orang-orang yang kayak gitu dulunya sekarang punya radio, sekarang punya yayasan, ajaib. Itulah orang-orang ketika dia mengikuti hawa nafsu itu berubah, kemana angin berubah. Ketika kepepet, maka dia akan melanggar apa yang menjadi prinsipnya dan tahdzirannya di masa lalu. Maka hati-hatilah dengan hawa nafsu ketika udah menyusup ke kalbu. Dalam mencari ilmu, kalau susupan hawa nafsu itu ada di kalbu, maka rusak itu ilmu, rusak ilmu itu. Isinya syubhat, yang mana hawa nafsu itu mencampuri dan mengkeruhkan ilmu. Adapun kalau misalnya seseorang ikhlas, dia siap sami'na wa ta'na, halal dan haram sesuai dengan dalil, bismillah saya akan terapkan. Kalau memang ikhlas, maka lembut kalbunya insyaallah. Dikatakan ini haram, dia terima. Bukan dikatakan ini haram, tegang dia. Dikatakan ini bid'ah, langsung marah dia. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Enggak, tapi dia akan menerima insyaallah ta'ala. Ya ini jadi ini adalah kajian manhaj ya. Di sini ini termasuk kajian manhaj. Maka kalau misalnya kita bertaklid pada seorang alim yang kita anggap dia mumpuni dalam bidang atau ilmu tersebut, dan apalagi kalau dia kemudian menjawab dengan dalil dan kita faham dalilnya, kita faham jawabannya, maka itu masuknya menjadi ittiba. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.